buat jadiin video TikTok sebagai wallpaper HP, cek. Pastiin kalian punya aplikasi ini, TikTok Wallpaper. Next, buka aplikasi TikTok. Dan pilih video TikTok yang akan kalian mau jadiin wallpaper HP. Misalnya video ini ya guys. Di sebelah kanan ada tanda titik tiga, kalian tekan aja. Di situ ada muncul banyak pilihan dan kalian pilih yang foto live. Kalau udah ditekan itu videonya akan mengunduh otomatis dan tunggu videonya sampai 100%. Kalau udah 100% otomatis videonya akan kayak gini guys, tampilannya akan kayak gini. Buat yang udah install aplikasi TikTok Wallpaper. Di situ tekan aja tombol yang setel wallpaper, ada dua pilihan, gue pilih yang layar utama. Terus muncul notifikasi foto live berhasil disimpan, berarti tinggal kembali ke layar utama handphone kita. Terus cek deh, wallpapernya udah keganti. Oke, selamat mencoba.